subjek teori bagi kursus DDC 2042 The First Englishman. Oleh saya, Puan Nur Izzati, anggota. Berikut merupakan hasil pembelajaran kursus yang dihasratkan untuk subjek kursus ini, yaitu ada tiga. Yang pertama, CLO1 atau kepanjangannya Course Learning Outcome, Classify the Types of Service Enrichment. CLO2, Produce Sampling of Service Enrichment. Dan CLO3, Practice Good Ethical Values in Producing Enrichment by Applying Correct Enrichment Technique. Topik utama yang akan difokuskan dalam klip video teori ini ialah, yang pertama, akan memfokuskan tentang maksud surface enrichment atau hiasan. Kedua, jenis-jenis enrichment ataupun hiasan. Ketiga, teknik penghasilan enrichment atau hiasan. Keempat, memfokuskan tentang perbincangan tugasan yang merujuk kepada practical work 2, iaitu material survey dan produce sampling, dan practical work 3 untuk menghasilkan projek dan report. Okay, kita lihat maksud surface enrichment ataupun terjemahan dalam bahasa Melayu, hiasan permukaan pada fabrik. Yang dimaksudkan di sini adalah permukaan fabrik. Hiasan dalam konteks pakaian dan artikel bermaksud dekorasi yang diletakkan pada permukaan fabrik untuk menjadikannya lebih menarik ataupun cantik berbanding rupa asalnya. Contohnya, corak cetakan stensil maupun batik menggunakan sutra saring pada baju t-shirt, sulaman benang, ribbon, manik, kerawang pada baju kebaya, motif corak tie and dye pada t-shirt, applique, patchwork, quilting pada cadar, dan kemasan emboss bergerus kilau pada fabrik kapas. Topik yang kedua merupakan jenis-jenis surface enrichment ataupun hiasan. Terdapat 6 jenis hiasan ataupun enrichment, iaitu yang pertama, print ataupun cetak. Kedua, dyeing, mewarna. Ketiga, printing dyes and agent ataupun dalam bahasa Melayunya cetakan warna dan agent. Embroidery, sulaman. Jenis yang kelima, fabric finishes ataupun kemasan fabric. Keenam, fabric manipulation ataupun manipulasi fabric. Topik yang ketiga merupakan teknik penghasilan surface enrichment ataupun hiasan. Okay, daripada jenis hiasan yang telah diterangkan pada slide yang sebelumnya, ada 6 jenis hiasan dan setiap jenis ini mempunyai teknik-teknik khas untuk menghasilkan hiasan-hiasan yang berbeza. Mari kita lihat jenis hiasan berbentuk print ataupun cetak. Hiasan-hiasan ini dapat dihasilkan dengan menggunakan beberapa teknik seperti yang anda lihat di sini. Antaranya ialah yang pertama, cetakan blok ataupun blok printing. Okay, yang kedua, fabric stenciling menggunakan cetakan stensil. Ketiga, print silk screen ataupun cetakan sutra saring. Dan yang keempat, eco print.
Okay, nanti kita akan lihat daripada video-video klip yang akan datang bagaimana teknik-teknik ini dihasilkan. Kemudian jenis yang kedua iaitu dye atau pewarna. Di sini kita saya dah kumpulkan 3 teknik. Sebenarnya ada banyak tekniknya, tapi kita akan fokuskan pada 3 teknik mewarna, iaitu yang pertama teknik marbling, kedua teknik tie and dye, ketiga teknik spray, dan kombinasi dengan garam menggunakan stencil. Okay, yang ketiga jenis hiasan berbentuk printing dies and agent, iaitu yang melibatkan cetakan warna dan agent, yang mana untuk menghasilkan jenis hiasan ini ia melibatkan proses cetakan batik. Okay, yang pertama sekali melibatkan proses cetakan batik, kedua proses mewarna tie and dye, dan yang ketiga proses mewarna marbling. Okay, kita lihat tadi di bagian jenis yang kedua tadi mewarna, kita sudah melihat teknik tie and dye, dan jenis yang ketiga ini juga melibatkan teknik yang sama. Namun apa yang membezakan di sini ialah, apa yang saya ingin tekankan ialah bantuan ejen-ejen khas, ejen-ejen tertentu untuk meningkatkan kualiti mewarna yang kita buat menggunakan teknik dye and dye ataupun batik nanti. Dengan bantuan ejen-ejen ini, kita akan dapat membuat proses-proses seperti mematikan warna, mengekalkan warna agar tidak mudah luntur. Kita boleh menjadikan fabric, menyediakan fabric yang putih dengan teknik bleach meluntur, dan juga membolehkan fabric itu mudah untuk menyerap warna. Semua ini dapat dilakukan dengan bantuan ejen-ejen bahan-bahan kimia yang akan kita guna pakai nanti. Nanti saya akan tunjukkan dalam klip-klip yang akan datang. Okay, yang keempat, jenis hiasan berbentuk embroidery ataupun sulaman. Sulaman ini kita boleh pecahkan kepada 6 jenis, iaitu yang pertama sulaman benang, sulaman ribbon, sulaman tampal, sulaman mani, sulaman silang pangka, dan sulaman kerawang. Okay, teknik seterusnya, yang kelima, jenis hiasan berbentuk fabric finishes ataupun kemasan fabric. Di mana ini, untuk yang ini kita hanya fokuskan kepada 3, iaitu kemasan kilau, kemasan emboss, dan kemasan grooves. Selalunya fabric-fabric yang kita dapat di pasaran sebelum adalah berbeza asalnya dengan bentuk selepas diberi kemasan tertentu, ya. Untuk meningkatkan kualiti sesuatu fabric, selalunya kemasan-kemasan akhir ini dibuat kepada fabric tersebut untuk meningkatkan kualitinya. Dan asalnya dihasilkan dalam bentuk industri dan tidak dibuat secara kecil-kecilan. Okay. Kemudian yang keenam, jenis yang keenam merupakan fabric manipulation dan ataupun manipulasi fabric. Okay, teknik-teknik penghasilannya adalah seperti penggunaan patchwork, quilting, applique, piping ataupun cone, pleat and fold, dan stitch and gather. Okay, mari kita dalami maksud yang diterangkan tadi, iaitu penggunaan teknik cetakan print. Apa yang dimaksudkan sebagai teknik cetakan print? Kita lihat di sini. Cetakan bermaksud menghasilkan image pada permukaan perantara melalui terapan blok ataupun plat dengan menggunakan dakwat ataupun bahan pewarna. Cetakan terdiri pada berbagai jenis, antaranya cetakan blok ataupun timbulan maupun benaman, cetakan stensil,
cetakan sutra saring ataupun silk screen dan eco print. Okey, ini ada gambar yang boleh kita lihat sebagai rujukan. Okey, stensil di mana kita mempunyai satu motif yang kita boleh sediakan sendiri maupun kita boleh beli daripada yang telah siap sedia di pasaran. Teknik yang kedua merupakan teknik mewarna ataupun dyeing. Okey, kita lihat pada maksudnya. Teknik ini merupakan bermaksud meletakkan warna untuk mengubah warna sesuatu dengan cara merendam pada larutan yang mengandungi pewarna. Okey, kita lihat gambar ini. Ini merupakan contoh teknik pada teknik tie and dye yang di pada fabric kapas, dan ini merupakan hasil teknik marbling pada fabric. Teknik yang ketiga, cetakan. Teknik cetakan warna dan agent. Okey, teknik ini seperti yang saya terangkan sebelum ini, okay, peranan ejen-ejen tertentu dalam mengubah kualiti kain yang kita gunakan untuk tujuan mewarna. Okay. Bahan ejen yang diperlukan dalam kerja cetakan warna pada fabric untuk kegunaan adalah seperti berikut. Okay, ejen-ejen yang kita perlukan seperti yang kita lihat di sini. Ejen yang pertama, serbuk soda peluntur ataupun soda ash bleach. Kegunaannya ialah untuk melunturkan fabric calico sebelum proses mewarna menggunakan teknik dye and dye. Kemudian kita ejen yang seterusnya, yang kedua, sodium silicate ataupun dikenali sebagai water glass. Okey, berfungsi untuk mematikan warna pada fabric yang telah diwarnakan serta mengekalkan warna agar tidak mudah meluntur selepas cucian. Kemudian yang ketiga, serbuk soda batik. Okey, soda ash batik. Kegunaannya adalah untuk memudahkan penyerapan warna, mengekalkan warna, mencuci kesan lilin damar dalam proses membuat lukisan batik. Jadi terlihat di sini maknanya ejen-ejen ini membantu dalam kerja-kerja mewarna. Okey, dan seterusnya yang keempat, ejen yang keempat, alum ataupun dikenali sebagai tawas dan nama saintifiknya potasium aluminium sulfat. Okey, kegunaannya adalah untuk meningkatkan kecerahan dan mempercepatkan cucian warna semula jadi. Ia juga mengekalkan warna yang terang dan jelas. Okey, ini adalah teknik cetakan warna dan ejen. Ada ejen-ejen khas yang kita guna pakai bagi meningkatkan kualiti cetakan warna pada fabric. Terus yang keempat, teknik sulaman maupun embroidery. Kita lihat sini, teknik ini dikenali adalah satu seni ataupun proses membentuk rekan dekoratif menggunakan tangan atau mesin dalam dekoratif jahitan dan fabric seni craft tangan. Okey, kita lihat di sini, inilah contoh sulaman benang. Okay, ini adalah sulaman benang berbentuk tiga dimensi, sulaman manik, sulaman reben, sulaman tampal, sulaman kerawang, sulaman silang bangka. Okay, ini adalah bentuk-bentuk jenis-jenis sulaman yang kita boleh gunakan menggunakan teknik embroidery. Kemudian, yang kelima,
teknik untuk jenis kemasan fabric ataupun fabric finishes. Kita lihat dulu apa yang dimaksudkan sebagai kemasan fabric. Kemasan fabric merupakan proses membagi rupa tekstur dan pengendalian sesuatu fabric bagi menghasilkan fabric yang lebih menarik mengikut kegunaannya. Contoh kemasan bagi tujuan hiasan bentuk fabric finishes ini seperti ini, kemasan kilat atau kilau, di mana fabric ini telah melalui proses dilalukan pada dua silinder yang sangat panas sehingga meninggalkan kesan kilat ataupun kilau. Kemudian kita lihat juga contoh corak timbul ataupun emboss yang selalu kita lihat pada pakaian ataupun fabric-fabric. Fabric dihasilkan dengan cara melalukan di antara dua silinder logam yang bercorak. Okey, seperti ini terlihat. Dan yang ketiga bergerus, di mana untuk mendapatkan kesan bergerus itu permukaan fabric disisir supaya gebu. Contoh fabric yang ini adalah seperti fabric flannel dan selimut. Sebenarnya ada banyak jenisnya untuk kemasan fabric ini. Antaranya juga dibuat untuk tujuan keselamatan, okay, untuk memudahkan pengendalian, pengurusan. Cuma saya hanya fokuskan pada tiga contoh ini, di mana saya rasa untuk tiga contoh ini kita boleh buat secara kerja-kerja amali bengkel. Sebab kebanyakan kemasan fabric ini dibuat secara besar-besaran dalam peringkat perkilangan ataupun industri. Jadi untuk di peringkat bengkel, untuk memadai untuk tiga contoh ini yang kita boleh hasilkan sendiri secara kecil-kecilan. Baik, untuk yang keenam, teknik jenis manipulasi fabric. Okay, kita lihat di sini antaranya teknik patchwork. Okay, teknik patchwork ini contohnya yang kita lihat gambar ni dihasilkan dengan mencantum pecah-pecah kain dengan jahitan-jahitan tertentu. Ya, kita cantumkan pecah-pecah kain. Dan yang kedua, aplique lebih kepada sulaman tampal. Okay, kita mengisi sifon-sifon kain ditampal pada satu permukaan. Dan di mana tepinya ini kita akan gabungkan dengan sama ada menggunakan sulaman mesin tepi ini untuk menetapkan kedudukan fabric itu maupun menggunakan jahitan tangan. Ketiga, piping, teknik piping. Contohnya kita lihat di tepi-tepi hujung collar apron ini, okay, menggunakan kemasan menggunakan teknik piping. Okay, piping ini sebenarnya dibuat di antara dua kelim. Kita hasilkan di antara dua kelim fabric. Kemudian yang keempat, quilting. Selalunya quilting ini kita buat pada selimut ataupun cadar kerana ia berlapis. Ya, dia mesti melibatkan lapisan lapik di mana di antara dua lapik itu akan terdapat satu lapisan penebat di antaranya. Jadi selalunya quilting ini dan patchwork bergabung rapat. Okay, selalunya kita akan seperti yang ini contoh ini. Ini adalah patchwork dalam bentuk selimut. Okay, di mana dikesan kita lihat di sini selain daripada corak, patchwork tu daripada corak yang dibentuk. Dibentukkan. Kemudian bila kita menggabungkan permukaan ini dan satu lapisan lagi di antaranya dan di sebelah belakang, menjadikan dia akan satu selimut yang agak tebal, ya, tebal yang ada penebat. Maka ia sebenarnya akan bergabung sekali. Okay, quilting dan patchwork. Kemudian yang kelima, pleat and fold ataupun lisu dan lipatan. Okay, yang sebenarnya kita boleh buat dalam bentuk macam-macam cara, ya, yang melibatkan lisu-lisu dan juga lipat-lipatan pada fabric. Okay, ini adalah mungkin contoh-contoh yang kita boleh lihat. Okay, semua ini mengaplikasikan teknik-teknik lipatan, pleat dan juga teknik yang keenam itu stitch and gather, kejahitan dan kedutan. Okay, seperti yang kita lihat di sini. Dan bila kita gabungkan sekali, ini adalah contoh yang baik kita boleh lihat
bagaimana fabrik itu dimanipulasikan untuk dijadikan sebagai hiasan. Kita telah selesai dan kita masuk kepada topik yang keempat. Topik yang keempat ini adalah untuk tujuan perbincangan tugasan. Tugasan-tugasan yang diperlukan oleh pelajar selesaikan ini merujuk kepada practical book 2, di mana untuk tugasan ini adalah bertajuk material survey dan produce sampling. Kita lihat sedikit ada prosedur kerja. Ini adalah ringkasan daripada practical work 2. Okay, langkah kerja yang perlu diselesaikan oleh pelajar. Pertama sekali, pelajar perlulah mengenal pasti material-material yang diperlukan untuk setiap teknik. Okay, contohnya di sini, contoh jenis print. Okay, tekniknya teknik block printing. Maka material yang perlu di untuk teknik block printing ni, apa material yang diperlukan? Okey. Kita senaraikan dulu apa material yang bahan-bahan diperlukan. Contohnya fabric, sampel, pewarna fabric, pattern nak corak untuk printing. Kita senaraikan, kemudian kita akan hasilkan sampelnya. Gitulah dan yang lain-lain pun begitu jugalah seterusnya. Selepas itu, proses yang kamu kena sediakan ialah menghasilkan 30 sampel fabric yang merangkumi ke-6 jenis surface embellishment ini dengan mengaplikasikan teknik-teknik yang disenaraikan di sini. Okay, mana kena pilih salah satu yang mesti, setiap satu jenis ni mesti ada satu sampel yang perlu disediakan. Dan untuk tugasan ini, pelajar boleh merujuk klip-klip video yang saya sediakan pada channel-channel di YouTube nanti. Okay, kemudian, topik yang keempat masih melibatkan perbincangan tugasan practical work 3 yang melibatkan penyediaan projek dan report. Okay, untuk langkah kerja ini, apa yang pelajar boleh sediakan, yang perlu bersedia, merancang pembinaan projek. Okay, di sini butiran kerja ada diselitkan contoh. Kena pelajar diperlukan memilih satu projek dalam bentuk pakaian ataupun artikel untuk dihasilkan dengan mengaplikasikan teknik embellishment yang telah dipelajari. Sebagai contoh, jika kamu ingin menggunakan baju, mungkin kena baju t-shirt ataupun apron, dihiaskan dengan teknik mewarna, tie and dye dan dikombinasikan dengan cetakan stensil. Okay, itu mungkin antara projek yang mungkin pelajar boleh buat. Cadangan yang kedua, menggunakan artikel-artikel rumah tangga seperti penyediaan sarung bantal ataupun sapu tangan yang mana dihiaskan dengan sulaman benang, mani dan aplique. Jadi ada itu terpulang pada kreativiti masing-masing. Ini adalah contoh yang mungkin boleh pelajar pilih. Okay, selepas memilih projek, apa projek yang dibuat, pelajar perlulah mencatatkan langkah kerja. Ya, setiap proses kerja untuk projek yang dihasilkan itu perlu direkodkan sebab pelajar perlu menyediakan report laporan untuk projek yang dihasilkan. Okay, kerana ada langkah kerja dan gambar proses kerja untuk hasil projek yang dihasilkan. Kemudian penyediaan laporan projek itu perlulah menepati isi kandungan yang berikut, iaitu merangkumi pengenalan ringkas projek, senarai material dan alatan, langkah kerja dan gambar proses kerja dan hasil projek. Okey. Itu tadi, itulah sedikit penerangan berkenaan dengan tugasan practical work 3 dalam penyediaan projek dan report. Sekian, terima kasih.